Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di YouTube semuanya. Di sore hari ini pulang-pulang kerja ini mobil Civic LX tahun 88 karena kacanya itu udah buram. Saya tadi telepon sama Mas Amin Kaca Film. Wah, ini Mas Amin ini cukup kondang ini di Jogja. Nah, ini orangnya. Nanti kalau teman-teman mau pasang kaca film, nanti langsung kontak aja Mas Amin. Beliaunya selalu siap. Yang penting janjian dulu karena memang langganannya cukup banyak. Nah, cara macam kaca filmnya pun sendiri ya, ini dicopot dulu sampai ada door trimnya seperti ini. Ini kebetulan sekalian ngecek door trimnya LX88 tuh masih alhamdulillah masih utuh, nggak ada yang keropos malahan. Untuk dari interiornya seperti ini, waduh, ini ada yang keropos. Nah, terus tadi yang di belakang tuh ada tulisan Grace and Vic-nya ini. Ini karena bawaan pabrik, tadi saya minta ini nggak dilepas. Nah, kondisinya seperti ini tuh dilepasin kaca filmnya. Ini mau dipasang kaca film warna hijau ya Mas, warna hijau 20%. Nah, ini sudah dilepas juga. Door trimnya kondisinya masih bagus dan masih orisinil. Ya cuman kayak gini toh ini PR-nya. Ada yang bolong-bolong kayak gini. Oke. Di bagian depan, nah ini juga harus dilepas. Di kaca kaca depan juga harus dilepas. Iseng rong dipasang, iseng harus dipasang rong apa ya Mas? Yang dipasang belum ada. Ini baru mau dipasang yang pertama yang di sini. Di mal dulu. Oh, terus kayak gini. Gampang ya ternyata pasang kaca film tuh. Ini jenenge apa Mas? Kocane iki Mas. Garis ini iki. Pemanas itu di. Oh iya. Defogger. Defogger. Defoggernya ini masih enggak hilang. Tapi pasti enggak berfungsi. Dimal orang langsung dipasang kok. Oh? Dimal toh. Oh, yang pasang namanya Mas Amin.
karena ini wis bos, jadi masangnya dewi-dewi. Enggak bos, ini untuk kerja sama. Oke. Iya, iya. Mas nek libur hari apa, Mas? Minggu aja. Hari Minggu tok yang tapi libur. Tapi kalau pas enggak ada acara bisa dipanggil juga atau datang ke rumah juga bisa di daerah Banguntapan. Itu tepatnya di terminal Giwangan ke timur nanti belakang pabrik. Oh, di rumahmu? Heeh, di rumah juga bisa. Nek, datang ke rumah itu paling jauh lokasinya mana? Itu bisa sampai mana misalnya? Oh, wilayah DIY. Oh, DIY tok. DIY Bantul. Bantul, Sleman, Kulon Progo. Gunung Kidul. Nek di arah Magelang ora? Magelang kalau pas anu bisa, bisa. Klaten? Klaten bisa juga. Oh, Klaten bisa, Magelang bisa. Jadi teman-teman kalau males ke bengkel ini langsung kontak Mas Amin, nanti nomor handphonenya tak cantumkan di kolom deskripsi. Ini lagi mau pasang di bagian belakang. Tinggal juga bisa, tapi konfirmasi dulu karena sering gelap di luar. Yang stay di bengkel nggak ada? Nggak ada. Oh. Nek masalah harga bisa dibandingkan ya Mas ya. Di kaca film itu ya tergantung bahannya. Kalau semakin mahal ya pasti semakin bagus. Nah, ini juga lagi tinggal bagian depannya. Memang harus anu ya Mas ya. Harus resik ya. Di kacanya yang mau ditempel itu harus benar-benar bersih, karena nanti nek enggak bersih nanti jadi apa kayak Mas? Jadi enggak rapat ya. Nah, pakai tisu. Ini untuk pemasangan karena di luar, kemudian pintu biar ditutup rapat karena biar nggak ada kotoran masuk. Jadi lebih hasilnya nanti lebih bagus dan bersih. Oh, harus ditutup kayak gini. Iya, biar nggak ada debu masuk. Tadi kombinasi antara warna coklat dan warna hijau, jadi biar kata Mas Amin klasiknya itu dapat. Itu tetap 20%, jadi biar nggak ketangkep polisi. Kalau gelap kan nanti ditangkep polisi. Nah, ini lagi di lakukan pemasangan. Ini kelihatannya gampang ya, padahal ternyata susah banget nih. Kelihatannya gampang, tapi tak praktekin kemarin masang sendiri susah. Nanti nek wis bar dipasang kayak gini nggak boleh diturunin ya Mas? Iya. Oh, biar terbuka dulu.
nanti hasilnya seperti apa kita tunggu hasilnya.